Oke guys, kita langsung aja. Jadi sekarang kita udah sampai di review atau guide atau panduan dari fungsi job apostle di Seal Online Plus Warpath, di mana itu adalah server PvP. Jadi sekarang kita mau ngetesnya PvP-nya ya. Jadi bukan kayak farming-nya atau apanya itu enggak kita. Jadi kita simulasiin peperangan aja. Kurang lebih begitu ya. Oke, kita langsung aja. Jadi pertama itu yang mau gue jelasin, karena ini lagi review Apos. Nah, Apostle itu job kedua dari Priest atau Cleric. Nah, yang fungsinya bener-bener hanya untuk buff dia itu. Jadi bener-bener uniknya di Seal itu sorry, suara gue habis tiba-tiba. Uniknya di Seal itu ada satu job ini, Apos, dimana dia fungsinya hanya untuk buff gitu. Hanya untuk buff aktif, kurang lebih begitu ya. Jadi dia beneran gak ikut berantemnya, dia gak ngehit. Kurang lebih begitu ya fungsinya. Oke, kita langsung aja ke equipnya. Jadi ini karena apostle ini sering gua pakai. Jadi ada beberapa equip yang oke gitu ya, bisa dibilang. Nah, jadi untuk kita lihat dari statusnya aja dulu ya. Nah, ini full INT itu karena emang bener untuk ngebuff. Ya. Nah, di sini make Forest Crystal. Gua nempat tadi gagal, jadi plus 3. Oke. Di sebelahnya ada anting-antingan abal-abal dari Alkanes yang nanti akan gue buatkan videonya. Oke. Nah, ini kita udah gak pake starter pack nih. Kepalanya CPH plus 9. Asik gak? 9 gak tuh. Nah, untuk TBS nya itu pilgrim.g, karena ini gratis atau bisa dibilang dikasih teman kita, jadi kita pakai. Nah, untuk senjatanya itu gue pakai Ancient Mace .g plus 9. Dan ini plus 9 pun ya iseng-iseng aja ya, sama OPT nya pun. Karena balik lagi ini Apostle yang fungsinya hanya untuk buff doang. Kurang lebih begitu. Ini udah ya di statusnya. Kita sekarang langsung ke skillnya sambil kita masukin. Dan ini mungkin ada yang mohon maaf kalau penjelasan gua atau cara ngomong gua terlalu ngaco, karena itu saya pun masih belajar. Jadi YouTube ini sebenarnya media gua untuk belajar pub speaking. Oke, kita langsungin aja. Jadi dari job priest-nya atau cleric-nya, yang paling penting itu yang pertama itu buff-nya semuanya. Contoh nih, ada buff party blast kita masukin ya. Nah, ini pokoknya yang party ya, dan pentokin di sini ya. Nah, ini party wind rush, di sini ada party divine force, terus ada party protection. Oke, okay. Di sini ada HP expansion, di sebelahnya ada AP expansion. Oke, okay. Nah, misalkan dah, sorry, di sini ada cleansing yang mungkin gue bisa jelasin sedikit-sedikit. Di sini ada prayer of cure, di sebelahnya ada mass cure. Jadi kita pisahin gini dulu. Oke. Ini belum sampai ngeres ya. Nanti gua kasih tahu ngeres itu. Nah. Jadi kita lihat dulu nih. Jadi tuh, dari party bless, ini dia nambahin akurasi 450. Park buff ini M speed 45. Party divine force itu nambahin attack, di sini nambahin damage, defense. Di sini naikin darah 35%, sebelahnya AP 35%. Ini itu ngeheal. Sama juga ini ngeheal. Wah, ini enggak ada ini ya, kita lihat nih. Nah, udah nih. Jadi ini fungsi dua ini ngeheal, dan ini cleansing itu nyembuhin. Contohnya itu misalkan musuh temenmu kena poison. Nah, disembuhin sama kayak ini. Diklik aja terus arahin. Tuh, kayak gitu tuh. Nah, itu dia sembuh. Kurang lebih begitu ya. Jadi kita langsung aja. Nih, kalian bisa lihat nih status gua begini ya, statusnya tuh. Untuk attack-nya, pokoknya sini enggak ada plus-plusnya kan? Ya, intinya nggak ada plus-plusnya kan gitu. Oke. Nah, kita pencet nih. Tuh, akurasi nambah. M speed-nya mana? Kita lihat. Oh, sorry. Ya. Sorry. Tuh, nambah 45. Sebelahnya attack-nya nambah 349. Ininya defense-nya nambah 500. HP expansion nambah darah ya. Nih, HP expansion ya, kalian lihat baik-baik. Mungkin ini gua harus ubah dulu ya supaya kelihatan. Nah, tuh 1499 ya. Kita pakai nih jadi berapa? Tuh, 2K. Ya, itu dari job priest-nya atau cleric-nya, job satunya. Oke. Okay. Nah, kita next ke ini dulu ya. Kita next ke damage-nya dulu. Nah, kalau untuk farming atau leveling-nya gimana? Nah, normalnya itu kalau Apos, dia tuh beneran gak ngehit. Bener-bener gak ngehit. Jadi cuman AFK doang, ngebuffin doang, duduk di pojokan itu bisa naik.
Cuman kalau gue karena mau lebih ngebut bisa sambil ngehit. Kalian bisa ngambil skill yang namanya Judgment Strike dan Default gitu. Oke, tadi gue telat ngejelasin ininya, yang namanya lasernya ini. Jadi kalau laser apostle itu dia nambahin HP atau darah, ya kurang lebih begitu. Ini sekarang kita tes nih. Ini tesnya untuk PvP ya, bisa juga gitu jadinya Apos tuh PvP. Cuman kalau Apos maju, dia pasti mati satu hit. Ya, karena darahnya cuma 8k. Nih, kita lihat dari skill yang namanya Judgment Strike. Tuh. Emang gede juga damage-nya karena kan yang fully ENT. Tapi kita moncot sekali pencet. Tuh. Benar-benar gede emang. Jadi kita matiin dulu ya sambil ngebacot gua. Kita matiin dulu si Berserker nih. Mati lo. Mati kau. Nah, udah mati. Nah, di sini tuh ada yang namanya Revival. Fungsinya untuk ngeres atau menghidupkan temen, anggap aja di field, kayak di tempat bossing, map farming. Kita bisa res, kita klik ininya, kita klik yang lagi tidur nih. Twing. Tuh, ada tulisannya kan. Satu kali untuk nge-revive Haji Atang. Di sini tuh kamu butuh satu bottle of holy water ya. Dan ini kasih 100%. Oke. Okay. Nah. Hidup dia. Tuh. Ya. Nah, dari ininya, dari point of view Haji Atang, di sini ada tulisannya. Nerima atau enggak? Misalkan kalau enggak diterima enggak bakal bangun. Kalau terima, jadi berdiri lagi nih. Mana dia enggak berdiri lagi kok? Tuh. Ya, berdiri lagi kan? Oke, paling itu untuk job satunya ya, dari rest. Nah, kalau di restnya itu ada yang namanya holy water, kalian bisa beli di gereja. Nah, karena gua enggak bisa ngejelasin sampai sana karena takut lebih panjang lagi. Jadi kita langsung ke skill apostle-nya. Nah, semakin banyak lagi nih, pusing jadinya. Nah, kita ubah dulu ini ya, supaya agak jelas gue taruh sini dah. Nah, susunannya kita ubah lagi. Kita pencet E aja ya. Kalau gue switchnya E ya di sini. Nah, kita masukin dari apostle. Memang banyak, beneran banyak skillnya. Jadi kita coba dari yang namanya Mega Cure. Di sini ada Bulwark. Di sini ada Buff Mastery, di mana ini adalah buff untuk menambah buffnya kita gitu. Pasifnya untuk menambah buff kita semakin tinggi. Di sini ada Party Cure Mastery, jadi kayak ngehealnya tuh lebih tebel, tapi menurut gue ini belum terlalu berfungsi ya. Nah, next di sini ada Holy Magic. Holy Magic itu HMHF ya, dikenal dari seal tuh. Jadi kayak skill OP-nya banget atau ultinya dari apostle. Karena bisa menambahkan damage 2 kali lipat dari non buff atau non holy non HMHF. Jadi kita taruh juga ini. Ya, next di sini ada fight. Fight itu buff dan dia nambahin critical. Dan kalian bisa lihat criticalnya 129, sangat besar itu. Di sebelahnya ada foresight itu untuk menambahkan evasion rate. Di sini udah nyampe holy speed, menambahkan attack speed 20. Nah, ini yang gua bingung sih ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita masukin pelan-pelan. Jadi Angel Whisper itu kayak skill aktifnya atau skill damage-nya dari job apostle. Nah, di sebelahnya ada exorcism. Sama, ini juga gue kurang paham, tapi kita lihat bareng-bareng nih. Ini kayak gimana gitu maksudnya. Next, di sini ada grace. Tapi tadi udah gue ambil, tapi ternyata kalian bisa lihat itu required AP 50.000, yang artinya masih disable, kurang lebih begitu. Nah, di sini ada vision. Vision itu untuk sebutannya gimana ya? Ya pokoknya lo invisible dan gak bisa dihit lo. Contohnya gini nih, lihat nih visualnya. Nah, kalau lo kayak gini nggak bisa dihit atau damage-nya nggak masuk, tapi cepet banget kan ininya, apa namanya, nyalanya. Jadi belum bisa ngejelasin penuh gue juga. Oke, kita ke buff-nya langsung. Tadi kan kalau buff dari priest-nya atau cleric-nya itu hanya menambah beberapa doang. Sekarang kita lebih detailan lagi di job apostle-nya itu, kalian bisa lihat nih. Kita coba yang dari yang pertama, namanya itu adalah Mega Cure. Tuh. Tapi anehnya Mega Cure gak bisa ngeheal diri sendiri ya. Tuh, bisa ngeheal orang. Lah, salah pencet gua. Bisa ya nih. Tuh, kalian bisa lihat ya. Bisa itu. Oke, tunggu balik dulu samsak guanya. Nah, ini misalkan kalau ada yang nanya itu bang, kok lo bisa buka dua? Ini gua dual device ya. Nah, kalau ada pertanyaan dual login, mungkin saja itu cheat atau apa itu. Mungkin ya, cheat atau apa gua gak tahu. Cuman yang pasti kalau ngelihat gua, patokannya ini gua dual device, yang satu laptop, yang satu PC, gitu ya. Oke, tadi kita udah sampai yang namanya Mega Cure untuk heal. Nah, di sini ada yang namanya Bulwark. Bulwark itu menambah defense, kalian bisa lihat tuh, absorptive damage 4000 dan ini berlaku untuk party. Jadi, separty kalian dapat absorb damage 4000.
Nah, cara ngeliatnya gimana? Kita hit nih, ya, kita lihat. Nah, di hitnya sekitar, basic attack-nya itu sekitar segitu ya. Kita anggap normalnya di 140, critical di 100, critical 280 ya tadi ya. Coba lihat dulu. Oh, 230. Kita pakai nih bulwarknya nih. Cuing. Langsung gak ada damage-nya kan? Tuh, kalian lihat sendiri. Ya, jadi kayak tameng itu, jadi nggak ada damage-nya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang lihat, wah itu nge-cheating, nggak ke-hit, nggak ini, ya mungkin dari skill ini ya. Tuh, masuk lagi ketika nyala. Oke. Itu dari situnya ya. Sekarang kita ini dulu, kita geser dulu. Kita masukin yang namanya critical rate ini dulu ya. Tuh, attack speed. Di sini 38, kita pencet nih. Jadi 23. Bisa. Kok jadi 23, Bang? Iya, betul. Karena di sini kalian punya skill yang namanya yang tadi gue jelasin adalah buff mastery, di mana ini semakin menambah powernya ya, jadi lebih josh bisa dibilang. Di sini evasion rate kita pencet, nah fate kita pencet. Nah kalian bisa lihat sendiri kan, ya bisa lihat sendiri kan tuh sebanyak apa opsi bisa dibilang status tambahannya, di mana ini adalah buff dari Apos itu sendiri. Nanti. Nah balik lagi kalau gue lah fully NT, mungkin teman-teman yang lain ada yang wah saya isi feed segini, saya isi ini, itu kita saling berbagi informasi di kolom komentar. Dan mungkin ada yang lebih expert, sangat kami terima kalau kalian berbagi info ke kita. Oke, nextnya lagi kita coba yang namanya HMHF ya. Holy Magic itu untuk menambah MPW, Holy Force untuk menambah damage 1k. Jadi gitu ya. Nah detail yang ngeliatnya itu gampang, kita sambil hit gini aja nih ya. Sebutannya spasi kan, itu ya sekitar segitu, sekitar segitu ya kalian bisa lihat tuh. Nah kita nyalain nih HMF nya, cus, sorry, cus, jadi berapa nih kalian lihat sendiri tuh, ya berapa kali lipat naiknya. Sekarang kita coba skillnya nih. 9k, enggak ada kritikalnya, jadi kita anggap itu di 9k ya, kita anggapnya itu pas lagi nyala HMHF. Sekarang kita coba non HMHF, coba nih gimana jadinya. Oh dan ini gua tekan lagi ya, ini bukan sebagai patokan kalian, wah lo harus ngikutin kayak Atang, bukan. Ini kita hanya, ya gua pun pemula, sama-sama masih belajar, cuman hanya mencontohkan kayak oh kalau Apos begini loh, udah ke situ doang. Jadi misalkan kalau kalian sarannya, "Bang, ini statusnya gimana enaknya?" Ya kalau dari gua, INT-nya full aja untuk Apos. Tapi banyak juga kok yang beda-beda dan itu nggak masalah ya, balik lagi ke gameplay masing-masing. Oke, tadi pas lagi nyalain HMHF di skill Judgment Strike itu sampai di 9k ya sama default. Sekarang kita coba nih tanpa HMHF berapa? Tuh 7k, 7k ya, kalian bisa ngeliat sendiri ya perbedaannya. Dan perbedaan 2k itu di seal online itu sangat besar. Contohnya kalau ngebeda 2k ya darah lo 10.000 ya mati orang nambah. Misalkan nih gue 8k damage-nya dikasih itu ya langsung mati. Jadi intinya besar ya itu. Nah paling sampai sini dulu guys untuk guide atau fungsi job apostol di seal online pesuar 4. Jadi semuanya thank you ya yang udah nonton sampai sini. Goodbye semuanya, dadah.